Ini yang saya dengar daripada orang ramai, di mana orang ramai dah agak muak dengan kita berpolitik dan politiknya menjurus kepada perpecahan. Sama ada di parlimen, sama ada di pilihan raya kecil, sama ada isu-isu tertentu. Setahun lebih kita melalui pilihan raya umum, masih lagi berdepan dengan pilihan raya kecil, kecilan. Masih lagi bercakaran di parlimen dalam isu-isu yang boleh memecah belahkan kita. Dan kalau di pilihan raya kecil pun, isu-isu yang dipangkitkan, panggil kita natal, buruk dan sebagainya, kita dah biasa. Tetapi untuk masyarakat di mana urai ni, mungkin mereka terkejut. Dan jangan kita bawa budaya itu ke kawasan-kawasan seperti ini. Tuduhan itu dibuat setiap kali kita pilihan raya kecil. Saya nak tanya kepada mereka, berapa kali dia menang dalam pilihan raya kecil? Hampir ke semua kan? Tiap-tiap kali pilihan raya kecil, percayalah tak lama lagi dia kata pengundian tu. Tiap-tiap kali pilihan raya kecil, dia kata kita gunakan duit. Tiap-tiap kali pilihan raya kecil, isu-isu yang sama. Tetapi bila dia menang, kenapa senyap begitu saja? Dan dia mereka telah menang banyak pilihan raya kecil. Dan ini menunjukkan bahawa isu-isu ini dibangkitkan dalam keadaan-keadaan tertentu sahaja. Penuh dengan hipokrasi, talam dua muka dan kadang-kadang ianya merupakan sebagai safe deposit sekiranya mereka kalah di mani urai ini. Kalau dia menang, dia tak akan bangkitkannya lagi. Tapi kalau dia kalah, inilah tuduhan-tuduhan akan dilontarkan atau keduanya sebelum pembuangan undi. Ini dia ingat boleh mempengaruhi pemikiran pengundi-pengundi di mani urai. Kita jalan kita sama. Dulu, kini dan insya-Allah selama-lamanya. Jadi tuduhan yang diorang gunakan pun tak ada bezanya. Dulu, kini dan saya percaya selama-lamanya juga. Biarlah rakyat nilai sendiri. Siapa yang konsisten, siapa yang ikhlas, siapa hanya mengeluarkan tuduhan ini masa-masa tertentu untuk kepentingan politik dia sendiri. Ya, saya rasa apa yang kita lalui sekarang, apa PAS lalui sekarang, merupakan keadaan di mana UMNO terpaksa lalui selepas pilihan raya umum setahun dahulu. Saya tengok bahawa mereka tidak belajar daripada pengalaman kita dan keretakan pertembungan peribadi, personality yang wujud dalam UMNO yang kita nak rombak, kita nak ubah. Kita dah belajar daripada kekalahan pilihan raya umum. Sekarang ni terpaksa dihadapi oleh beberapa parti pembangkang, tak semestinya PAS saja. Dan saya rasa ini merupakan satu kelebihan kepada UMNO kerana kita telah pun insaf, kita telah pun sedar dan kita telah pun dan akan terus melakukan perubahan supaya rakyat tahu bahawa kita dengar rintihan mereka. Kita tahu di mana kelemahan-kelemahan kita dan kita mempunyai kemahuan politik untuk mengubah cara kita. PAS baru sedar dan mungkin terpaksa menghadapinya dalam beberapa bulan yang akan datang. Petanda-petandanya dah ada dan akhirnya mereka kena lakukan perkara yang sama. Ini merupakan landscape change di dalam konteks dunia. Siapa yang sanggup memahaminya, mempelajarinya dan melakukan perubahan yang dituntut, mereka akan survive.